Maaf, maaf. Bukan murim ya. Yaudah, gue temenin gimana? Ntar kalau kenapa-napa, lu diculik gimana? Kali ini kau akan kuberi kesempatan. Tapi suatu saat nanti, kau akan kukejar. Markona, Markona, yang tumtum marejane, saudaranya tumtum marejae, saudaranya Langkoas, temannya Bangle. Bau dong temannya Bangle. Markona, ada pepatah dari negeri Tiongkok, burung gelatik dari Bekasi. Apa tuh? Ngomong-ngomong, Markona, ngapa jadi cantik banget sih? Bang Wacit bisa aja deh. Bang Wacit, kenapa ya mesem-mesem begitu? Gak apa-apa. Jadi, Lady Daiku, Lady Daiku, datangan aku kemari menemui Kamiu. Satu hal yang mengandung satu perasaan yang membengkak, sehingga menimbulkan aspek-aspek penuaan. Apa sih Bang Ocit gak ngerti eh? Aku juga bingung ngomong apa ya? Yah, ilah. Bang Ocit, mau nyarap nih, boleh dong minta nasi sebakul. Sebakul? Ya Allah Bang, ini buat anak pesantren Bang, masa sebakul sih? No. By the way, bukan sebakul tapi sepiring. Oh, sepiring. Iya, ntar eh kasih sepiring. Tapi ada syaratnya, bantuin eh masak. What? Gak mau? Gak mau ya? Ya gak mau ya. Mau. Markona, kamu belum tahu ya? Biar begini-begini nih. Dulu tuh bekas kokinya di Inggris itu melalui siapa namanya? Margaret Thatcher. Oke. Dia tuh tukang tahu gejrot kalau gak salah. Oh, di Belanda ada tukang tahu gejrot. Iya. Oh, begitu. Ya udah deh, Bang Ocit begini. Ini kan ada bawang nih 3 kilo. Entar Bang Ocit iris-iris ya. Iya. Dikit dong 3 kilo kan buat satu pesantren. Gimana kalau satu truk? Bang Ocit. Ah, ya udah, ayo ke warung dulu ya. Kerjain deh, Bang. Oke. Bujuk busrak Markona semakin hari semakin mantap. Sebenarnya tadi gue cuma gengsi doang, padahal gue kagak bisa. Aduh, jangan sampai harga diri gue jatuh, bagaimana caranya nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jambu kancing sama jambu cincalo. Wow. Ada apa ya, California? Bukan California. Abisnya? Kali Citarum. Waduh, airnya butek dong. Hei, jambu kancing dan jambu cincalo yang pure-pure mehanis. Ya. Asal tahu aja. Gak tahu. Gua dofen. Tipu. Gua bakal juga nih mumpin. No. Santai dong. Bukan apa-apa nih. Kenapa? Bantu I mengolah bumbu-bumbu yang begitu yahut. Wow. Yang mengandung satu pengunggakan. Sehingga menimbulkan hujan-hujan yang merintik. Duh. Arti maksudnya? Gagak. Jauh gua. Jadi hari ini Bang Ocit mau bikin nasi goreng itu ala ndut-ndutan. Wow. Ndut-ndutan. Ya udah sekarang bumbu-bumbunya kita siapin. Ya. Yang pertama, apa tuh? Ini namanya tepung. Tepung. Ya. Ya, tepung. Dapain tuh? Tepung ini pertama kita taruh di sini. Ini harus dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, arahkan seperti ini. Mulut monyong. Huh? Ditiup. Gimana? Wow. Bang, ini di dapur mati lampu ya, Bang? Mati lampu. Kok gelap, Bang? Hah, terang. Terang ya? Aneh ya? Tuh, Bang. Gelap lagi, Bang. Terang. Tapi, Bang Ocit. Iya. Bang Ocit, gak ditutupin juga terang, Bang Ocit. Maksudnya ruangannya. Palanya. Wow. Palanya bercahaya kayak lampu lampion. Bukan lampu lampion. Tapi lampu gua. Cocok. Jangan ngaceng itu banting meleduk. Ya udah kalau gitu.
Diam, bantuin. Aduh, Bang. Gue mau nyari bumbu dulu, bantuin ya. Emang Kapten Amerika pakai ginian, Bang? Bukan Kapten Amerika. Apaan, Bang? Kapten sebelasan. Gua ambil bumbu dulu ya. Iya. Tunggu. Senjata. Senjata. Oh, yang ini. Bukan, Raul. Yang mana? Kan perut kita dalamnya ada gembelnya. Oh iya. Biar apa dimakan. Ambil. Bilang dong, Agus. Oh ini bumbu. Tuh, jadi jambu kancing, jambu cincalo. Ini minyak dikecerotin begitu tuh. Ya. Kita cocrot begini. Waalaikumsalam. Markona. Bang, kenapa topinya begitu? Cupusrek. Markona. Aduh, ini minyak gorengnya baru ketemu. Ih, kenapa sih, Bang? Aduh, ya. Masakan ayah kemana? Bang, nih nasi sebakul sama telur di mana? Markona, jadi ini ada satu... Ngomong yang benar. Jadi ada satu kesalahan teknis. Sehingga meja-meja ini bergelimpangan sehingga menimbulkan goncangan yang hebat. Ayah kagak ngerti, Bang Ocit ngomong apa sih? Apaan sih ada gempa goncangan hebat? Kemana ini bakul? Nasi sebakul itu buat anak pesantren, Bang. Dosa, Bang. Ya Allah, kesian tuh anak-anak pada belum makan. Ayah bisa ngomong-ngomong apa sama Pak Kiai. Tadi bilangnya kagak amanah lah, beginilah, begitulah. Aduh, aku mesti ngomong apa dong? Aduh, Markona, stop. Jangan diaduin Pak Kiai dong. Ocit jadi takut nih. Ya, itu kemana? Masa abang makan sih nasi sebakul sama telur? Bener-bener ya si abangnya? Ini kagak bisa ya dia. Pokoknya ayo ngomong sama Pak Kiai sekarang. Assalamualaikum. Markona. Lady Day. Budak-budak. Ya gue dikacangin. Medina. Medina. Tuh. Aduh, apalagi kamu teh? Itu kayaknya tas lu berat banget. Mending bebannya pindahin ke punggung gua. Kasih antar punggung lu melengkung kayak udang saus tiram. Hai. Udah sini. Kamu tuh yakin? Yakin lah. Nih ya. Kuat. Kuat nih. Ya udah tuh kalau kamu yakin. Berat banget tasnya. Apaan sih isinya? Batu bata. Hah? Beneran? Enak kan beban hidup aku? Jangankan beban hidup. Beban rindu gua kalau aja selalu gua tahan. Kabur!
Kusut. Gimana sih? Lu ngapa tabrak tubruk aja sih? Mi kusut. Lu bener-bener suwe lu. Lu nabrak bang ojit yang kurang bermehanis. Mi kusut, asal tau aja. Gak tau. Bodoh. Lupa. Timpung. Gua mau berangkat duluan. Gua mau lari duluan. Gua yang duluan. Gua yang duluan. Gua belakang. Gua jadi duluan. Sambung. Palanya mana? Palanya mana? Mi tek-tek, ini wajah, ini! Bledon! Main bawa aja lu! Gua berangkat lu! Kuasa. Karena gue dulu tukang gali kubur, selama gue di alam dunia. Aduh. Tapi gue udah tobat gue. Ikan cuek dari Bekasi. Cakep. Lagu lu bener-bener suwe banget sih. Siapa ini lagi? Hah? Waduh, memang benar-benar tidak mengenal
nyerah ya rupanya. Kalau begini caranya, aku harus lapor ke Sultan, ah. Biar dia tahu. Ayo, Beb, Margona. Tungguin. Ayo, Beb. Aduh. Ayo, Beb. Aduh. Apa sih, Bang? Tungguin Bang Mongol moncrot dong. Ini keadaan lagi gempol ini. Gempa, Bang. Ujeti. Ujeti. Kita ini harus nyari tempat berlindung, Bang, yang aman. Berlindung yang aman tuh di pundaknya Bang Mongol moncrot. Ya ampun, Bang. Wah, ini gempa, Bu, yang ngejar layangan. Hati-hati. Lari. Markonai. Jadi, Dai. Tukang Bajigur datang lagi. Ini bukan Tukang Bajigur. Tukang Toprak. Barangan aja lo. Markonai. Mendingan Markonai ikut Bang Ucit aja yuk. Ikut kemana? Ikut kemana? Ke pelaminan. Jangan ikut ke pelaminan. Lo ikut ke lubang curut. Lo nikah sama anak curut. Markonai, ayo deket aku sini. Lo Awas. Waduh, Markonai kamu terjatuh sayang. Aduh. Bapak, aku pusing banget. Lo gak apa-apa. Markonai, kesempatan lu. Bang Ucit. Gempa masih nyari kesempatan lu. Kita nih kudu nyari tempat yang aman, kita kagak bisa begini terus. Ini gempa lo, awas lo, masih ganggu istri gua. Gua kenyot pala lu. Kita harus cari tempat yang aman, ayo. Nih kita cari tempat yang aman. Tadi gua ngomong begitu. Itu duit jatuh duit. Markonai. Mau kemana lu? Tata. Markonai, tungguin ay. Markonai. Tolong bang. Markonai, rupa-rupanya Markonai menghampiri daku. Bang. Markonai bukan apa-apa ini. Bang. Lu kan belum bercerai sama si Mongol. Aduh, kalau lu bercerai sih nggak apa-apa. Lu kan statusnya masih istri dia. Markonai, nggak enak nih. Ntar Mongol ngelayangin, Bang. Iya, pasti abang tolong. Saya Soraya, Bang. Asal tahu aja. Tolongin, Bang. Sebentar. Saya, Bang. Bukannya Soraya. Bang. Sebuntut. Mana keringatnya bau beras kencur lagi. Bang. Tunggu, Bang. Ujung busrak. Markonai sama si Moncrot kemana perginya tuh bocah? Woy, banget gue ditinggal lagi. Aduh. Markonai? Jangan-jangan ini bukan Markonai. Dari bau-baunya, pasti nih. Ini si Mongol, si Moncrot nih, yang jarang mandi nih. Bang Atta juga apa nyautin? Emang lu pisah dah. Rasain emang enak lu. Bang Atta juga apa? Jangan belagu. Tuh atur Markonai kalian sama gua, sama elu. Rasain emang enak lu. Gua pesing lu rasain di situ. Bang Ucin. Ini Soraya, Bang. Soraya. Yang cantik jelita, Bang. Lu bukan Soraya, sosompret. Pret, gua buat. Lu ngapain sih lu? Gua ikutin gua aja. Gua jodotin lu. Pacaran yuk, Bang. Aduh, pacaran. Iya, Bang. Ayo. Sama Bang Ocit. Sama kambing. Hah? Waduh, amat. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allah Maha Besar. Ya Allah, ini adalah bukti. Allah akan terus menjaga tempat-tempat yang sering dibuat ibadah kepadanya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gempanya berhenti juga. Lama juga ini gempa ya. Coba, kalian gak ada yang terluka? Gak ada, Pak Kiai. Alhamdulillah. Gak ada, Pak Kiai. Bangunan selamat semua ya. Iya, Pak Kiai. Kentuk. Hah? Kamu pakai baju dulu. Selesaikan mandinya. Selesai. Iya, Pak Kiai. Udah, selesai. Cik, Assalamualaikum, Pak. Aduh. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Ya Allah, Alhamdulillah, Kiai. Bangunan di luar semuanya pada roboh, Kiai. Alhamdulillah. Cuman bangunan di pesantren, masjid yang aman. Kalau begitu, kita siapkan posko
untuk korban bencana ini gempa. Siap, Kiai. Ali yakin mereka butuh makanan, minuman, ame tempat tinggal, Kiai.